Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini saya akan mengajak antum untuk melihat bagaimana kondisi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dekat. Ikhwatal iman, tersebar di internet gambar-gambar yang dianggap sebagai kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak benar. Bukan ini kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang benar adalah gambar berikut ini. Ini adalah sebagaimana yang terdapat dalam Museum Masjid Nabawi atau Kota Madinah. Yang sebelah kanan kita lihat itu adalah kuburan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelah kirinya lagi, yang tengah itu adalah kuburan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang paling kiri adalah kuburan Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian nampak juga kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau memberikan hijab setelah dikuburkannya Umar bin Khattab. Kemudian ini semua adalah kamar Rasulullah bersama Aisyah di masa Rasulullah masih hidup. Kemudian kita lihat ini adalah pintu Rasulullah keluar menuju Masjid Nabawi ke arah Raudhah. Kemudian pintu yang satu ini adalah pintu Rasulullah keluar menuju rumah-rumah istri-istri Nabi yang lain. Adapun yang sebelah kiri ini adalah pintu jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau. Adapun yang paling kanan kita lihat itu adalah jendela yang kalau dari luar jika kita melewati makam Rasulullah, di tempat itulah kita mengucapkan salam kepada Rasul, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajmain. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, itu inilah posisi dan kondisi makam Rasulullah dan kedua sahabat beliau yang mulia. Semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka semua, Rasulullah dan sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat info ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.